Ada ya. Pamela Bowie. Pamela Bowie. Ya. Pamela, ini saya mendengar katanya sekarang kamu lagi meracik coklat, jago meracik coklat nih. Oh. Bikin apa itu, puding atau roti atau coklatnya apa? Sih kayak lebih minuman gitu kan, karena kemarin milkshake. Apa? Milkshake. Enggak, kayak hot chocolate, cold chocolate gitu. Coklat panas. Coklat panas, coklat dingin. Karena kan kemarin film sebelumnya kan aku jadi barista coklat kan. Jadi emang harus belajar gitu buat akhirnya coklat. Keterusan. Akhirnya kadang-kadang suka di rumah bikin sendiri gitu. Kenapa yang diambil coklat, enggak pink gitu? Pak, coklat makanan. Itu warna. Oh, iya. Iya, itu warna Kang Sule. Tapi coklat pink juga ada ya? Ada, pakai ada. Rasa stroberi berarti rasa, ya? Rasa stroberi dalamnya coklat. Iya. Kalau Asri termasuk penikmat coklat juga? Banget, kan kalau cewek kalau lagi stres makannya coklat. Iya benar. Ya kan? Kalau cewek lagi stres makannya coklat? Iya. Tempat saya cewek stres makannya sendal jepit. Ya kan lagi stres. Masa lagi stres makanya coklat, sendal jepit stres itu. Depresi. Bukan stres yang begitu, maksudnya kalau ngejar deadline, kalau di kantor. Lagi pening gitu. Iya, lagi pening. Kenapa larinya ke coklat? Apa ya, manis, enak gitu. Nah, kalau mau manis, gula juga ada loh. Sugest juga bisa ya sebenarnya. Ya. Itu mungkin ada hormon endorfin ya. Endorfin, benar. Jadi ada rasa stresme di dalam situ tuh bisa. Stresme, iya, oke. Stresme. Bisa cair gitu. Endorfin bisa. Ya. Endorfin. Gua lagi stres makan coklat, besoknya muncur deh. Itu berarti lu broklak makannya. Oh beda ya? Beda. Oh berarti gua ketipu coklat. Tuh. Nih makan ini katanya, besoknya muncur, gak berhenti-berhenti. Broklak namanya ya? Broklak. Nah kalau godek-godek mulut tuh namanya koplak. Nah kalau Pamela lagi stres biasanya ngilanginnya gimana? Sama makan coklat juga atau bikin coklat? Apa ya, tergantung aja sih moodnya lagi kayak gimana. Ya yang lagi ada aja apa gitu. Oh, apa aja dimakan di mood. Tuh, benar aku tukang makan. Yeah. Kalau stres makan. Kalau gua kan stres ke kamar mandi teriak sekenceng-kencengnya. Yeah. Benar. Tiba-tiba bini gua masuk. Sikat gigi. Sikat gigi langsung. Berapa sikat gigi. Iya. Tapi itu paling ampuh kalau stres teriak aja. Teriak. Di lapang. Oh iya. Benar. Benar teriak. Temen ilang. Saya pernah stresnya hilang. Mati temen gua mandi. Pas teriak. Lagi teriak ditonjok sama bininya. Pamela ini kamu sudah banyak banget membintangi film ya. Peran apa yang paling sulit diperankan sama kamu? Ini penanyanya luar biasa. Biar kelihatan tokso. Asik. Peran yang paling sulit apa ya? Paling sulit sih, setiap film sih pasti ada tantangannya. Cuma yang paling sulit adalah ketika kemarin aku sempat film syutingnya settingnya Jepang kan. Oke. Okay. Jadi harus jadi aku tuh mix antara Indonesia sama Jepang. Jadi harus belajar bahasa Jepang juga dalam waktu cuma nggak ada seminggu. Apa aja yang dipelajari sama kamu bahasa Jepang? Apa ya, salam, terus cara memperkenalkan diri. Terus ya kayak yang arigato ya? Buat kebutuhan. Ya. Kalau salam, arigato. Arigato, terima kasih. Oh, terima kasih. Salam tergantung pagi, siang, malam, kalau atau salam, mau tidur. Selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Hayo. Pagi soalnya. Hayo. Kerja. Hari. Kerja. Ohayou. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam tergantung. Selamat malam atau mau tidur. Mau tidur, mau tidur. Oyasumi. Oyasumi. Lu mau tidur mulu yang diurusin. Tidur malam. Kan malam biasa juga kombangwa, bisa. Kombangwa sama malam. Kombangwa. Kalau wakarimashita. Wakarimashita. Enggak tahu. Nah. Apa itu tempat Jepang mana? Terima kasih banyak. Oh. Domo arigato. Domo arigato. Enggak, ini yang bagian pinggirannya. Lagi ngomong Jepang, Shinchan sama mamanya. Kenapa?
kamu datang-datang manyun begitu? Neng Sule, Neng kan tadi dari ekspedisi. Nih ngambil ini paket Neng dari Itali beli kacamata. Terus? Terus gak sengaja jatuh. Bang Nati lewat di lindes, pecah, rusak, hancur, berantakan. Apa tuh? Oh, dewa mabok. Enggak boleh. Dewa mabok kan ditangkap lu. Mai, maafin aku enggak sengaja, Mai. Mana aja nih beli dari Itali lo, pecah berkeping-keping kayak hati Neng kalau Kang Sule lagi ngerayu cewek. Ya Itali kan karena ada I-nya. Kalau enggak ada I-nya kan Italinya juga Itali jemuran kok. Iya juga ya. Iya. Udah, enggak apa-apa. Maafin aku. Aku minta maaf dua kali deh. Yang pertama buat kacamata, yang kedua soal aku nolak cinta kamu, please. Makanya nyatain cinta. Ini orang ngacanya di Petroma kali ya. Masa Mai ditolak sama dia? Ya, gua aja susah dapetinnya. Neng, maafin ya Neng soal kacamata. Masa cuma gitu aja marah sih? Besok kita ke Glodok deh beli yang banyak. Udah, gak usah gua gantiin aja. Nih. Maafin lama ya. Aku udah siap. Ini kan hari. Ini kan hari jadian kita. Masa? Saya baru tahu. Udah jadian. Jadian. Emang udah pernah jadian? Lah itu kan kode. Oh gitu. Sekarang jadiannya. Kode keras. Hah? Hilang? Yang ini aku yang ini. Lucu ya? Kita aja lucu ya? Kita aja lucu. Hati-hati, pakai ini hati-hati. Perhatian banget sih, ya ampun gue gak nyangka banget. Lo gak nyangka sama gue. Kacamata gaul. Oh iya. Kacamata gaul. Lo kok perhatian banget sama gue? Ini, gara-gara ini. Ah masa sih? Le, saya belinya di... Masa sih? Grogol. Ini dulu dong. Itu kacamata gaul. Kalau pakai itu jadi gaul. Gaul bang, gahol. Serius? Iya, cobain aja. Lo usokan dong. Apa? Ya kan? Yuh, ya kan? Parah banget. Siapa tuh kan anaknya pas... Oh, Pas lahir gaul. Coba, asli, coba. Gaul loh pakai ini. Gue tuh gak tau, gue tuh gak tau. Hati-hati kesel. Beda-beda, gaul-gaulnya beda-beda. Kalau orang hamil begini, kayak kumur-kumur. Gue gak tau, gue mau ngomong apa. Nah itu gara-gara kacamata. Apa sih? Ya, gak percaya. Gak percaya sih lo. Mahal ya? Jangan di sini. Di sini. Di mata. Kalau ke situ bahasa Sunda. Oh gitu. Iya. Kalau gini gak legal. Hello. Hey. Lo gak kenal siapa gue? Lo mau tau siapa gue? Iya. Leonard G. Ini gaul kagak ya? Lebay iya. Enggak percaya sih lu. Nih, lihat. Percaya. Cobain, Pak Ji. Suka gitu. Pasti lu enggak percaya. Enggak percaya. Nanti enggak percaya. Enggak percayaan orangnya enggak percaya. Nanti enggak percaya. Dia mah gitu orangnya. Lu bohong mata yang gitu. Ayo benar coba. Masa ya? Iya, aduh. Kadang-kadang nanti tuh suka ngocok perut. Masa umur segitu? Ngocok. Iya. Gimana sih? Cabut-cabut dulu. Parah banget. Parah banget. Apanya yang parah banget? Wah. Malah masuk angin lu. Kacau itu tuh udah kebanyakan lah. Simpen solo. Maya. Nih hadiah buat kamu. Makasih, biar kamu gaul sama asisten rumah tangga tetangga di sono. Ih, kasarnya perhatian banget sih. Ngapain sih? Ininya tutupnya. Tutupin. Ini permen galak nih. Iya. Permen galak nih. Wah, galak dari mana lu? Iya, lu makan ini coba. Woi, dari mana lu? Woi, tahu siapa lu? Masa ini galak lu? Udah bertahun-tahun di situ enggak apa-apa perasaan. Ame lu.
sopan, teh sopan itu, teh sopan. Nuhun ah. Sopan banget. Ah, yang bener, Ji. Iya. Itu jadi aneh ini makanan ini. Punten. Silakan Pamela Asri. Coba dulu. Ini namanya teh kucluk. Cluk teh kucluk. Kemarin uang yang 3M masih ada. Aduh. Buat apa? Banyak banget yang buat kamu itu, yang buat Abah di kampung. Ih, masih ada? Banget. 3M. 3 miliar. 3 MR koin. Permisi ditinggal dulu ya. Iya, ya, ya, ya. Kos kaki. Ya. Pulang jadi aja bolot. Memang masih ingat dia? Iya. Siapa? Lu sekali lagi kayak gitu dia lahir di tempat. Kangen Ji, udah lama. Bahaya ntar lahir. Gue juga. Jangan teriak-teriak ada orang hamil. Yes, terus kalau lahir pakai topi juga bayinya bahaya. Iya. Mau kemana mamang pakai? Ini topi banget mang. Oh iya mau ngedet nih saya. Ngedet apa? Biasa ngedet. Nggak kencan. Indahoy. Ini jangan makan itu. Jangan makan itu. Lu pakai makan itu. Bawanya emosi. Bawanya emosi. Lu emosian kayak Iwan Bopeng lu. Nuhun. Sopan. Mau kemana, Mang? Ini saya mau ngedet. Oh, kan, ngedate. Ya, cewek-cewek kan suka anak muda lah ya. Oh. Suka sama Justin Bieber. Oh. Makanya saya... Cewek-ceweknya yang mana? Yang cabai-cabean apa yang biasa? Segala umur, Lek. Oh, segala umur. Justin Bieber mah segala umur. Emang Justin Bieber pakaian begini? Ya, kayak gini. Nih, lihat. Tuh tulisannya. Bieber. Bieber. Tour. Tour. Purposter. Tahu emang lagu-lagunya Darso? Justin Bieber tahu tuh, Lek. Yang kayak gimana coba? Itu yang What Do You Mean? Gimana? What do you mean? Hey, hey. Janji mau camping, malah makan beli. What do you mean? Hey. Oh, oh, oh. Janji ngajak camping, malah tarik piring. What do you mean? Hey, hey. Oh, oh, oh. What do you mean? Jelma gering. Keren banget, Mamang. Eh, bukan masalah keren dulu. Kenapa? Maksudnya cuma dimakan beling segala. Di translate ke Indonesia mungkin. Oh. Mang, bajunya keren banget. Keren banget ini. Sneakersnya juga keren banget. Oh iya, keren dong. Beli di mana, Mang, baju-baju kayak gini? Oh, ini. COD-an dong. Asik. Oh, COD. Iya, COD-an. Tapi kan susah ya. Susah banget nyari baju kayak gini, Mang. Tapi kok bisa dapat? Ini kan saya juga sebenarnya awalnya gak tahu. Tapi pas saya lihat ya, iseng-iseng gitu lihat di OLX. Oh, OLX. Ternyata nemu ya. Saya ada di sekitar daerah sini jualan. Hebat. Kayak nemu harta karun ya? Iya. Pokoknya mah gampang lah. Kok seru banget sih, Mang? Oh, seru atuh. Kalau di OLX. OLX yang sekarang itu ada fitur baru. Iya. Namanya tuh hyperlokal. Jadi kalau di hyperlokal fitur itu tuh bisa menampilkan barang-barang yang dijual di sekitar kita. Oh, near me gitu ya, sekitar kita ya. Terus gimana caranya? Ini caranya tuh ada cari lokasi. Kita buka OLX, cari lokasi ini. Aplikasi OLX. Nih ya. Nih, Le. Di sini, aduh kemana? Oh iya. Nah. Di sini, Le. Lihat nih ada ya jarak. Oh, bukan jarak di antara kita, tapi ini jarak. Jarak kalau kita lihat di sekitar. Lokasinya ya, gitu. Bisa sekilo, bisa mengatur 2 kilo, jarak. Wah, 5 kilo. Nih. Itu bisa. Nanti tinggal klik.
cari kasih. Keluar deh barang-barang yang kita mau di sekitar kita. Jadi gak perlu jauh-jauh, Mang, ya? Iya. Nyari sekitar-sekitar dulu aja, ya? Kamu kan pernah yang jual motor itu, nih? Iya, gue pengen pasang iklan jual motor gue di OLX gitu, Mang. Banyak banget yang telepon, gak berhenti-berhenti. Terus? Tapi ya gitu, gue khawatir ada penipuan. Kamu mah pasti gak pakai ini, apa, fitur yang baru, ya? Apa tuh? Itu, ya. Jadi kalau pasang iklan, ya, pakai aplikasi yang baru di OLX. Itu selain ada hyperlokal tadi, itu aplikasi OLX itu punya fitur chat. Yang ada chatnya. Chat, ngechat. Oh, ngechat. Chatting itu, ya. Chatting. Jadi bisa komunikasi bisa, gitu. Bisa, nanti kan misalkan nih tadi ya, udah keluar, pengen yang mana nih? Oh, ini bagus nih. Klik nih. Misalkan betul. Ada fitur chat nih di sini. Nomornya berapa? Bisa dihubungi enggak? Iya, ngobrol langsung situ, ya. Iya, kita bisa komunikasi tanpa harus bertukar nomor telepon. Bagus, ini menghindari penipuan. Betul, nih. Dan tanpa perlu membuka aplikasi yang lain. Pokoknya mah belanja di OLX itu nyaman, aman, dan hebat pokoknya mah. Ya. Betulan banget, Mang. Saya juga sering, Mang, di OLX, Mang. Jual-jual motor. Oh ya? Wow, udah berapa motor sama di OLX. Nah, kebetulan hari ini juga saya mau jual motor nih di OLX. Tapi karena gue mah orangnya orang baik, ya. Kaya mah gak kaya-kaya banget, tapi baik yang penting gue, Mang. Ini motor akan gue bagiin nih. Wah, baik juga lo. Lu jangan gitu dong, habis makan itu, ya. Kayak yang marah lo. Enggak, gue bilang baik juga lo. Nih, Ndek. Nah, karena gue sering laku dijual di OLX, ya, sekarang gue mau jual motor, tapi motor gua mau gua kasih gratis, tapi ada syaratnya. Apa tuh? Buat yang bisa kasih gombalan, gue kasih motor gue gratis. Wow. Nah, beneran nih? Bener. Aduh, asik juga. Lu kan nama gua 9 tahun, masa gua bohong sama lu? Gua percaya. Lu pernah bohong gak sama lu? Enggak kan? Senang sekali doang. Ya sekali doang, kan? Itu juga kan gua bohong demi kebaikan, iya, kan? Nih, enggak ya, gua kasih clue-nya. Lokasinya 5 km dari The East, Mega Kuningan, dekat dengan Studio Net, dan background fotonya ada tulisan Mitra Teras. Itu pokoknya. Enak? Seru juga nih. Makanya harus download dulu aplikasinya. Yeah. Pokoknya nih, cari info yang lebih lanjut, lihat di timeline @mediatama dan @ini_talkshow dan @newsuleprikitio. Nah, itu dia. Nah, kalau gitu sekarang saya mau download aplikasi OLX buruan dari sekarang. Biar bisa ikut jualan juga. Nah, betul. Itu buruan dari sekarang, pokoknya download lah biar motornya siapa yang dapat. Iya, betul sekali. Itu. Ya udah tuh lah, ya. Ya udah, mau ngapain lagi, Mamang, coba. Waktunya what time is it lah sekarang. Jadi Iya. Jadi harus. Habis ngapain? Hah? Makan it. Oke. Nanti kan ke sana minum drink. Oke. Baru nanti sing a song, song-ising gitu kan. Biar enjoy. Ngedet sekarang, ya. Iya, ngedet dulu, ya. Pokoknya mah, Dre, nanti kalau udah pasti yang si chat itu tadi, ya. Nah, itu baru kamu tinggal calling-callingan. Kalau gini gue aman. Iya, gue pernah punya pengalaman dulu. Iya. Pernah gue pesen buaya yang datang cicak. Jangan sampai kayak gini. Tuh deh nih, maaf nih, ya, saya orangnya sibuk banget nih, ya. Siap. Next time lah, ya, kita ajojing. Ajojing. Oke. Ajojing. Siap, ya. Oke, sudah ada Nardi di sini. Nanti kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini di sini aja.